Dengan menggunakan mobil ambulans, jenazah Asih, warga suku Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak, dibawa ke RSUD Serang guna untuk dilakukan otopsi. Menurut tetangga, korban ditemukan sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah di sebuah gubuk di tengah perkebunan yang jauh dari permukiman warga Baduy lainnya. Jam berapa ya, Kak? Emang tinggal di situ gimana? Di rumah itu, rumah di sawah. Sudah lama tinggal di sawah gitu. Barang berapa orang sih di rumah itu tinggalnya? Sama Raja Jerman yang tinggal dirinya? Empat. Pada posisi waktu itu lagi kosong atau gimana? Di rumah kerja itu. Jadi dia sendiri aja? Dia tinggal sendiri. Setelah jam 1 siang keluar, pulang setengah 4 nih kakaknya, si Asad nih. Setengah 4 didapati adiknya sudah kadang mati. Setelah itu dia lari ke rumah tetangga, lapor ke bapaknya, baru lapor sampai ke saya laporan gitu. Di lokasi ditemukan apa aja? Setelah olah TKP di situ tidak ada barang yang hilang. Kita cek lemari juga tidak acak-acakan. Berarti patut diduga ini bukan pencurian atau perampokan. Mungkin diduga pemerkosaan dan pembunuhan. Dugaan sementara, jasad yang ditemukan merupakan korban pembunuhan. Polisi sampai saat ini masih memburu pelaku. Gunawan Teguh, Kabupaten Lebak, melaporkan untuk CTV Network.